kamera ini, kamera kamera 1-2 yang offline bisa, kamera 3 yang offline gagal. Kereta Timur tidak lama lagi segera melintas kereta api Malabar dari stasiun Malang untuk tujuan akhir stasiun Bandung. Bapak Ahmad Qosim memberikan semboyan 5 untuk kereta api Malabar yang sedikit mengalami keterlambatan ya. Saat ini pukul 5 lewat 20 menit hari Sabtu 25 November 2023. Gitu ya, Malabar heula ya. Turangga ge di Pengker Pak, rada telatnya kade Pak. Kamari mah ye Malabar subuh di Tasik mah. Benang hiji Pak. Pindah alam langsung. Oke, kereta api Malabar ya, melintas langsung di stasiun Cibatu. Wes. Atur nuhun. Siap. Nah, itu Malabar. Pak, di Pengker ya turangganya. Siap. Kadenya telat turangga. Telat. Iya mah ngantosan turangga heula, muhun. Kade we nya. Oh, hiji deui aya. Sip, hati-hati, Pak. Oke, semboyan 5 diberikan oleh Bapak Ahmad Qosim ya, hari ini hari Sabtu. Bukan Bapak Ahmad Qosim nih, udah Bapak Dede. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 November 2023 ya. Oke, kita ditemani oleh Master Yusril Rizky Pratama. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya nih. Ya, kita sambut turangga nih. Turangga agak kesiangan ya. Sampai lokal ditahan. Biasanya lokal nih berangkat pukul 5 lewat 17 menit. Tapi karena turangga telat, jadi lokal hingga saat ini belum diberangkatkan nih. Oke, mantap, luar biasa, terima kasih banyak. Semoga sehat, selamat, lancar, jaya. Masinisnya ngedim, ramah, menyapa dengan lambaian tangan dan penuh senyuman. Oke. Ya, kita tunggu lokal diberangkatkan. Tapi nunggu jalan langsung ya. Ramah, ramah. Nunggu lokal, Kang Yusril. Nunggu lokal berangkat, tanggung. Oke. Ya, pagi hari ini kita ditemani oleh Master Yusril Rizky Pratama. Nih pakai jaket celana putih, baju putih ya. Jaketnya apa nih? Krim ya. Jaket hijau Bapak Ahmad Qosim. Hoodie biru Abah Ate. Oke. Ya, setelah turangga melintas langsung di stasiun Karangsari, kereta lokal yang biasa on time 5.17 hari ini sedikit mengalami keterlambatan. Tapi intinya semua diatur oleh pusat pengendali kereta api di Bandung ya.
Kita doakan pokoknya semua perjalanan dianugerahi kelancaran. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Libur aku sep. Wih, mantul eh. Mana nih gorengan nih? Master mau ke mana deh, Master? Pulang. Pulang. Nih kakak ipar. Asli Cibatu lah kalau kakak ipar. Yuk. Pulang Kang Adi Subrek. Atau nongkrong hela nunggu gorengan. Ya nuhun Kang Yusril ya, udah selalu kolab. Ya oke. Okay. Jangan lupa di-subscribe, ada pesan-pesan enggak ya? Pesan-pesannya naon ya? Naon? Belajarlah yang rajin apa. Tidak ada ah, saya mah tuh bisa bikin kuites tuh itu para suhu tuh. Oke, okay, siap. Terima kasih buat Kang Yusril ya, udah menemani hunting kita di pagi hari ini, luar biasa. Di momen yang indah ya. Oke, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semboyan 5 telah diberikan oleh Bapak Ahmad Dede, kereta lokal Garut Cibatuan tujuan Padalarang siap diberangkatkan tepat pukul 6:20 hari Sabtu 25 November 2023.
Yes, mantap. Terima kasih masinis asisten kereta lokal, para kru semua, kita doakan sehat, selamat, lancar, jaya. Tugas yang berdinas di rumah sinyal Bapak Dede. Oke. Kita ditemani oleh Abah Ate. Hei, dari mana nih? Hah? Oh, dari Garut. Awas. Ayo kereta iya. Siapa namanya? Hilal. Hah? Hilal. Hilal. Ini satunya? Izin kan orang tua main? Udah. Oh, nangke balik deui uih kan naik lokal kali itu. Oke, siap. Kade entong kadinya tah. Takut kakinya kesangkut ya. Ya, sinyal ngacung ya. Telah dibelikan oleh Bapak Dede tepat pukul 6:39 hari Sabtu tanggal 25 November 2023, persiapan melintas langsung kereta api barang parcel dari Surabaya Kota tujuan Bandung. Tapi parsel hati-hati jalur 2 dari arah timur. Kereta Cikuray on time masuk stasiun Cibatu hari ini hari Sabtu 25 November 2023 tepat pukul 6:55. Wah, rame bah penumpangnya bah. Thank you.
Selamat pagi dan selamat datang ke Bojong Kemuli Sumedang Kereta Api Cikuray. Saat ini perjalanan telah tiba di stasiun Cibatu. Dengan daya kemarin menjadi stasiun Cibatu, periksa kembali. Semboyan 5 diberikan oleh Bapak Dede untuk kereta Cikuray dari Garut tujuan Pasar Senen hari ini hari Sabtu tanggal 25 November 2023. Semboyan 21 sempurna. Terima kasih untuk masinis dan asisten kereta Garut Cibatuan menyapa dengan penuh kehangatan. Ya, Bapak Dede memberikan semboyan 7 ya. Sinyal kembali ke posisi semula. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Ada Kang Yusril, ada Bapak Ahmad Qosim, ada Bapak Heri Yusuf, ada video kereta Indonesia dan transportasi Indonesia dan lain-lain. Iya, kita ditemani oleh Abah Ate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 November 2023. Tepat pukul 11 lewat 18 menit. Jalur 1 masuk kereta api lokal Garut Cibatuan ya. Thank you.
Oke, kereta api Pasundan udah meluncur ya. Obong ya? Oke, mantul. Oke. Iya, on time ya, 11.45 kereta diberangkatkan ya. Matur nuwun masih. Ya udah, kamera nggak saya gerakin ya, ngene aja yo. Oke. Yo. Atur nuwun, Pak. Oke, semboyan 21 sempurna. Ya, terima kasih masinis dan asisten ya atas segala sapannya. Sehat, selamat, lancar jaya. Siapa masinisnya? Pak Asep, asisten? Asisten Pak Trio. Oh, Pak Trio. Ya mantap, kita ditemani oleh Salman. Man, siapa man temannya atau lagi man? Hah? Rizky yang orang Jakarta ya? Iya kan? Ya. Yang neneknya di sini? Iya. Rumahnya di mana Rizky? Hah? Rumahnya di mana? Di Keresek. Oh di Keresek. Emang udah pindah sekolah kemari? Enggak, ini ada acara aja ke kamu. Oh lagi datang kemari? Iya. Oh iya, hati-hati ya. Iya Kang. Yo oke. Okay. Ayo Kang. Yo. Oke, kita sambut Kuto Jaya Selatan 16.00 hari Sabtu 25 November 2023 ya. Iya, ini dia nih. Oke, luar biasa masinisnya menyapa dengan semboyan 35 dan mengepalkan tangan ya barusan. Mantap sekali.
Terima kasih untuk Bapak Ahmad Qosim yang berdinas siang. Iya, jangan lupa di subscribe. Kereta api Serayu Pagi mengalami keterlambatan cukup lama. Hati-hati teh. Semboyan 21 sempurna. Ya, kereta api Serayu setelah mengalami keterlambatan yang cukup lumayan karena di Tambun ada batas kecepatan ya. Dari mulai 5 km terus ke batas kecepatan ada yang 10 km. Oke, semboyan 441 ya diberikan oleh petugas PPKA dan kondektur, dan ini semboyan 35 ya klakson dari masinis Cibatu ya. Ya, kita lihat. Rame sekali itu di ujung sana tuh. Ada relven-relven ya. Ya, selamat jalan, selamat. Panoramik besok. Argo Willis. Iya. Oke, tepat pukul 16 lewat 52 menit hari ini, hari Sabtu tanggal 25 November 2023, persiapan melintas langsung kereta api Argo Wilis Sang Raja jalur selatan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan Bandung. Oh, yeah.
Ya, terima kasih untuk masinis asisten kereta Argo Wilis. Ya, semoga dengan kru dan penumpangnya sehat, selamat, lancar, jaya. Petugas yang berdinas di atas, Bapak Ahmad Kosim. Siap. Oke, semboyan 7 sinyal kembali kepada posisi semula. Terima kasih Bapak Ahmad Kosim. Sehat semua ya. Jangan lupa di-subscribe Ahmad Kosim. Argo Wilis ini ya, akan jadi kereta Argo.